Sekarang juga kamu minta maaf sama Suci. Enggak, Mas. Aku nggak salah. Mungkin Suci mau kayak Mas Denis kali ya. Dia mau punya suami dua. Hati-hati loh kalau ngomong. Kalau lo ngomong kayak gitu lagi sama Suci, keluar lo dari sini. Udah deh, sekarang yang paling penting, kamu harus habisin Oma. Karena cuma si nenek tua itu doang yang tahu kalau ini tuh anak kamu. Oma! Lo mau bantu dia? Gak bakal bisa. Dasar penjahat kamu! Marcel, pasti kamu disuruh Amelia kan? Gue memang dikirim Amelia untuk bunuh Oma. Tapi sekarang gue berubah pikiran. Gue akan membunuh kalian berdua. Marcel tuh meninggal saat dia ingin bunuh kamu. Suci mau ngelahirin. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Gue takut Suci kenapa-napa. Aduh, kenapa sih? Di sini gak ada sinyal. Gimana ya gue telepon Suci? Kayak gue balik ke rumah aja deh. Tapi gimana ya? Berarti gue harus ninggalin Mas Bayu sama Papi di sini. Mas, tiba-tiba perasaan gue gak enak sama Suci. Gimana ya? Emangnya lo kepikiran Suci kenapa, Dir? Gue juga gak tahu. Gue telepon handphonenya gak bisa. Gue telepon rumah juga gak bisa. Apa gue pulang aja ya? Iya udah, lo pergi aja. Ntar gue kasih tahu sama Papi ya. Lo hati-hati. Iya deh, Mas. Makasih ya. Cantik, Oma gak bisa bantu kamu. Ya Allah, tolong bantu Suci ya Allah.
aku, Pak. Amelia. Apa yang terjadi sama kamu, Mel? Tolong aku, Pak. Perut aku sakit banget. Tolong bawa aku ke rumah sakit, Pak. Iya, iya, iya. Suci, Suci lo kenapa Suci? Suci, Suci. Suci, Suci lo kenapa Suci? Sakit banget. Oma, Oma aku bawa Suci dulu ke rumah sakit. Nanti aku kabarin Oma ya. Alhamdulillah ya Allah, Dennis datang tepat pada waktunya. Loh, itu kan uang yang gue kasih. Eh, berhenti lo! Woi! Woi, berhenti! Eh, bikin dari ini. Eh, duit gue! Nih, duit lo. Lain kali hati-hati ya. Makasih ya. Maaf ya, tadi saya belum sempat bilang terima kasih. Saya berutang budi banget sama kamu. Makasih ya. Ya udahlah, gak masalah lagi. Kalau terima kasih sama tukang sapu itu sih? Iya, tadi Mbak itu ngasih saya uang buat kuliah. Suster, suster. Tolong anak saya. Anak saya mengalami pendarahan. Baik, Pak. Suster, tolong tangani anak saya dengan baik ya. Baik, Pak. Suci, lu tahan ya. Gue antar lu ke rumah sakit sekarang. Ya ampun, Mas. Aku udah gak tahan banget. Aku kayak pengen melahirkan, Mas. Sebentar, Suci. Iya, Den. Gimana, Den? Halo, Mas. Gue mau bawa Suci ke rumah sakit. Suci sakit parah dan kayak dia mau melahirkan. Tolong bilang yang lain ya. Iya, Den, iya, Den. Lu tenang aja ya. Gue kasih tahu yang lain. Lu hati-hati ya. Makasih, Mas. Pi, Suci lagi sakit, Pi. Dia mau melahirkan. Dan sekarang Dennis mau bawa dia ke rumah sakit. Kondisinya lagi kritis, Pi. Dan sepertinya kita harus kesana, Pi. Apa yang terjadi sama Suci? Saya juga nggak tahu, Pi. Sepertinya kita harus minta izin dan menyusul mereka ke rumah sakit. Pak Yanto, baru saja Dennis telepon. Suci sekarang sedang sakit dan kondisinya parah. Dennis lagi mengantar dia ke rumah sakit. Kami mohon izin untuk meninggalkan acara ini. Karena kami semuanya harus berangkat ke rumah sakit menemui dia. Baik kalau begitu. Saya mengerti kalau ini musibah. Papa gimana sih? Suci kamu kemarin-kemarin yang sakit, kenapa jadi kita yang repot? Ini kan penting pesannya buat Bayu. Dia sakit kok kita yang repot. Mami, kita sendiri kan gak tahu bagaimana kondisi Suci. Tapi sekarang dia sedang kritis. Oma sendiri juga sedang sakit. Dan tidak ada yang merawat dia di rumah. Ya udah, kita pergi. Bye, kamu tinggal di sini, ya? Enggak, Mi. Saya harus ke rumah sakit. Saya mau melihat kondisi Suci, Mi. Tapi bye. Mas, kalau emang kamu mau pergi ya udah, kita ke sana yuk. Makasih ya, Din. Makasih atas pengertian kamu. Pak, Ma, saya minta izin ya. Saya minta maaf. Pi,
Saya mau ke rumah dulu ya, saya mau jemput Oma. Oma pasti sendirian sekarang di rumah dan dia khawatir sama Suci. Iya. Iya, Bi. Saya pergi dulu ya. Suci, lo tahan ya. Sebentar lagi kita sampai kok. Lo tahan ya. Amel, Mas. Amel? Amel kenapa, Ci? Dia lakuin ini sama aku, Mas. Apa? Dia ngelakuin ini semua ke lo? Sekarang dia di mana? Dia di bawah Farhan. Dia di bawah Farhan, cuma sakit, Mas. Kenapa dia ngelakuin ini semua sama lo, Ci? Aku lagi, Mas. Suci, lo tahan ya. Please. Dik. Mohon perhatiannya buat kalian semua. Berhubung dompet dan uang saya hilang, saya mohon kalian bersedia untuk digeledah. Kasih ke gue dompetnya. Tadi gue liat ada di lu. Kasih ke gue kalau lu gak mau dipecat dari sini. Sorry gue buru-buru. Terus aku dulu, no. Oke. Ntar kan? Iya. Itu dompet lo. Itu dompet lo. Kenapa bisa ada di kantong gue ya? Maaf. Buat kalian, ternyata dompet gue ada di kantong. Loh, kok uang lu tinggal segini ya? Suster, bagaimana keadaan anak saya? Dia masih berada dalam penanganan dokter, Pak. Karena dia akan melahirkan. Mau melahirkan? Tolong selamatkan anak saya, juga bayinya. Karena bayinya sangat berarti untuk anak saya. Iya, Pak. Dokter pasti akan melakukan yang terbaik bagi anak Bapak dan juga bayinya. Terima kasih. Permisi, Pak. Bayu. Iya, Pi. Kamu telepon Dika, suruh dia pulang. Biar dia jemput Oma. Kamu sebaiknya ikut dengan kami. Iya, Pi. Mas. Gimana kalau aku aja yang pulang? Biar aku yang jagain Oma. Tapi ini daripada kamu pulang sendirian, mendingan aku telepon Dika aja deh, ya? Untung tadi ada lo. Kalau enggak, Edik, Suci kan? Cika pasti balik lagi buat ngucapin terima kasih atas bantuan gue tadi di kantin. Gila itu cewek. Udah jelas-jelas tadi tolongin kan sama si Dika. Bilang terima kasih kayak apa, kek? Ini apa main ngelengos gitu aja kan, ya? Bodoh amat. Ngapain mikirin kayak gitu? Nggak penting mikirin cewek kayak dia, tau nggak? Iya, Mas. Dik, lu pulang sebentar ya. Lu jagain Oma, soalnya Mas sendirian di rumah. Loh, kan ada Kak Suci yang jagain Oma. Suci mau melahirkan, dan kondisinya kritis. Makanya kita semua mau ke rumah sakit. Ya, lu pulang ya sekarang ya. Gue takut kenapa-napa, Oma. Oke. Yaudah, Mas. Dik, lu mau kemana? Gue balik dulu nih. Omong gue sendirian lagi di rumah nih. Dulu ya. Rese! Lu sengaja ya? Suster. Anak saya dengan bayinya bagaimana? Keadaannya baik-baik aja, Pak. Dia masih bisa diselamatkan. Tapi... Tapi apa? Tapi apa, Sis? Kami minta maaf, Pak. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata bayi yang dikandung Amelia sudah meninggal. Sebelum ia lahir. Dia meninggal di dalam kandungan, Pak. Bayi Amelia meninggal? Suster! Suster! Permisi, Pak. Suster, tolong saya, Sus. Istri saya melahirkan.
Dennis. Mari Pak, ikut saya ke ruang persalinan. Iya. Kalau Amelia kehilangan bayinya, berarti kamu juga harus kehilangan bayi juga. Pak, saat ini dokternya sedang sibuk menangani kasus lain. Jadi biar saya yang tanganin istri Bapak. Sus, saya temenin dia ya. Dia butuh saya banget, Sus. Jadi saya boleh temenin dia ya? Tapi sebaiknya Bapak tunggu di sini. Biar saya yang tanganin istri Bapak. Yaudah, Sus. Tolong selamatin dia sama anak saya, Sus. Baik, Pak. Permisi. Halo, Mas. Di mana lo? Gue udah nyampe, Den. Mas? Yang jagain Oma siapa? Oma sendirian loh. Si Dika lagi on the way pulang. Dia yang jagain Oma kok. Tenang aja. Oh ya udah. Gue tunggu di ruangan suci nomor 2 ya. Oke, gue kesana. Makasih, Mas. Ayo kita masuk. Ih, kemana sih arahnya Papa and Bayu? Ya jadi bingung. Pak Farhan, ngapain di sini? Kenapa juga mukanya sedih? Eka samperin ah. Pak Farhan? Pak Farhan kenapa ada di sini? Muka Bapak kenapa sedih? Kebetulan saya tahu, Anet selalu membela Amelia. Dia pasti tidak mau hal buruk terjadi sama Amelia. Nah, saya di sini karena Amelia. Permisi dok, ada pasien yang sedang kritis yang membutuhkan bantuan dokter. Baik, saya akan segera ke sana. Pak Farhan, apa yang terjadi sama menantu kesayangan Eka, Pak Farhan? Lebih baik Anda temui Amelia di dalam. Atau di dalam juga tidak ada dokter. Iya, iya, iya. Eka ke sana. Eka mau lihat dia. Ya ampun. Amelia, apa yang terjadi sama kamu? Mel, ya dengarkan Eka ngomong. Amel, itu cucu Eka kan? Anak iya kan, Amel? Mama Anet, Mei itu adalah satu-satu alasan supaya aku bisa bersama Dennis, Ma. Dan supaya aku bisa menjadi bagian dari keluarga Mama Anet. Sekarang aku membunuh diri aja, Ma. Buat apa aku hidup lagi? Buat apa aku hidup kalau aku gak bisa bersama Dennis, Ma? Amel, ya gak boleh berbicara seperti itu. Ya harus kuat, ya harus sabar. Ya harus yakin, masih banyak yang sayang sama Ye. Termasuk Eka, Eka juga gak mau kehilangannya. Amelia, Suci kamu kemarin-kemarin juga ada di rumah sakit ini. Dia sudah hampir melahirkan. Kenapa sih gak Suci yang mengalami ini, Ma? Kenapa mesti aku yang kehilangan bayi aku? Kenapa bukan Suci? Aku gak rela, Ma. Aku gak rela kalau Suci bisa selamat lahirkan bayinya. Amel, ya harus percaya sama Eka. Eka juga ingin supaya ini terjadi sama Suci kamu kemari-kemari. Bukan sama Ye. Eka lebih senang mendapatkan cucu dari Ye, Amel. Ini masih bisa terjadi, Ma. Kalau Mama Anet mau bantu aku. Maksudnya apa? Buat Suci yang mengalami petaka ini, Ma. Buat Suci menjadi ibu yang kehilangan anaknya waktu melahirkan. Please, Ma, bantu aku. Aku gak akan rela melihat Suci bahagia, Ma. Please. Amel. Nih, nih, nih. Itu terlalu berbahaya, Amel.
Lagian papanya kan tahu dia itu papa aku, Ma. Dia pasti belain aku. Please, Manet. Please bantu aku. Cuma Mama Anet harapan aku satu-satunya, Ma. Emang Mama mau? Mama mau aku mati? Terus Mama menghabiskan sepanjang hidup Mama dengan Suci? Mama mau? Please, Ma, bantu aku. Iya, tenang aja ya. Ika gak akan biarkan hal itu terjadi sama Ye. Iya. Makasih ya, Ma. Aku sayang sama Manet. Apa dia dengan suster itu? Ikut saya. Ada apa sih, Bu? Si Bu tertarik saya. Ika mau Ye menyelamatkan menantu kesayangan Ika, Amelia. Ika bisa kasih Ye uang yang banyak sekali. Sampai-sampai Ye nggak perlu lagi kerja di rumah sakit ini. Ibu mau saya melakukan apa? Ye hanya mengerjakan untuk menukar bayi Amelia yang sudah meninggal dengan bayi salah seorang pasien di sini. Enggak, Bu. Enggak mungkin. Saya enggak mungkin melakukan itu. Dengar ya. Sebentar lagi ada pasien bernama Suci Kamkom hari kemari yang akan melahirkan. Dan Ika mau ia tukar bayi dia dengan bayi yang sudah meninggal dari Amelia. Nih. Ini uangnya. Ya, ambil semuanya. Tapi gimana caranya, Bu? Di sana kan ada dokter. Ya cari akal dong. Ya bilang sama dokternya ada pasien yang sedang gawat atau apa. Yang pasti Eke mau, ya tukar bayinya Suci Kamkom mari kemari dengan bayinya Amelia. Ya? Baik, Bu. Nanti saya akan cari caranya. Nomor HP Ibu berapa? Oke. Baik, Bu. Kalau gitu Ibu siap-siap dan tunggu aja di ruang Amelia. Dan nanti adik saya akan membawakan bayi itu pada Ibu. Tapi ingat, Eka tidak mau ada satu orang pun yang sampai tahu rencana ini. Beres, Bu. Saya bisa jamin itu. Permisi. Eh, Pak Farhan. Eka cuma... Bu Anet, saya hanya ingin berterima kasih sama Ibu Anet. Karena Ibu sudah menyelamatkan anak saya. Eka hanya nggak ingin menantu kesayangan Eka sedih, Pak Farhan. Ayo, Bu. Terus, Bu. Tarik, Bu. Tarik nafas panjang-panjang, Bu. Ayo, terus. Terus, Bu. Sebentar lagi anak Ibu akan lahir, nih. Sebentar lagi, Bu, ya. Jangan tegang, Bu. Relax saja. Terus, terus, Bu. Ya. Sebentar lagi, Bu. Yuk, terus. Dok, dokter. Di kamar nomor 7 ada pasien bayi yang kesulitan bernapas, Dok. Suster, tolong kamu urus pasien Ibu ini dulu, ya. Dan lakukan tindakan sesuai prosedur. Baik, Dok. Saya sudah tahu semua prosedurnya. Saya akan bantu dia, Dok. Ya udah. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Ini adalah kesempatan kita untuk menuju kaya. Kita harus menukar bayinya itu. Karena aku sudah mendapatkan uang yang sangat banyak untuk ini. Aku nggak mau selamanya jadi suster yang hanya mengandalkan gaji kecil. Kita mau kita kaya. Tapi ini berbahaya, Mbak. Sudah, kamu nggak usah khawatir. Kamu ikutin aja yang mau aku. Nanti, kalau kamu ngebantuin persalinannya Suci, kamu jangan lupa, kamu suntikin ini. Oke. Sabar, sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, ayo, Bu, bertahan, Bu, cepetan, Bu. Om,
Oma. Oma, Oma gak apa-apa kan? Oma khawatir sama Kak Suci ya? Oma gak usah khawatir sama Kak Suci. Dia sekarang udah ada di rumah sakit. Sebentar lagi mau melahirkan. Oma mau nambah cicit. Ya Allah, tolong selamatin Suci sama bayinya ya Allah. Semoga persalinan dia berjalan lancar. Suci sama bayinya juga selamat, baik-baik aja ya Allah. Saya suster Mina. Bayinya lahir dengan selamat. Ya, lalu? Nanti adik saya akan ada di pintu belakang. Ibu kasihan aja bayi yang punya Amelia yang sudah meninggal itu ke adik saya. Oke, oke. Eka bawa bayinya sekarang juga ya. Nanti kamu tukar bayi ini ke kamar nomor 1. Terus kamu nanti lewat pintu belakang. Baik. Kok jadi sepi banget kayak gini ya? Iya, Den. Gue gak ngedenger tangisan bayi. Suci juga udah gak ngejerit kesakitan. Gue takut ada yang gak beres, Mas. Kita lihat ya, Bu. Yaudah, yuk. Bapak mau kemana? Saya mau masuk. Anda gak boleh masuk. Anda harus tunggu di luar. Loh, emangnya kenapa? Saya mau ngeliat anak dan istri saya, Sus. Kenapa di dalam tiba-tiba sepi sih? Ada apa sih ini? Anda harus menunggu dokter, jadi Anda harus sabar ya. Ada apa sih ini, Den? Saya baru saja masuk di ruang nomor 7. Tapi ternyata saya melihat bayinya sehat-sehat saja. Dan tidak ada masalah apa-apa. Iya, Dok. Seharusnya itu kamar nomor 6, Dok. Tapi saya sudah cek lagi kok, Dok. Kabarnya juga baik-baik aja. Tapi di sini situasinya beda, Dok. Ada kejadian buruk. Ibu ini pingsan di tengah proses melahirkan dan bayinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh,
Berarti hari ini sudah 2 kasus bayi meninggal. Kalau gitu saya permisi keluar sebentar. Dia nggak tahu kalau dia baru aja membantu melahirkan 1 bayi yang sudah meninggal dan bukan 2 bayi. Tapi Mbak, ini beresiko banget. Kita baru aja melakukan hal yang membahayakan. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Udah deh, kamu tenang aja. Yang penting kita akan kaya raya setelah melakukan hal ini. Gimana keadaan anak dan istri saya, Dok? Kenapa di dalam tiba-tiba sepi sih? Ada apa sih ini, Dok? Kali ini saya harus menyampaikan berita duka. Apa? Kabar duka? Anak Anda meninggal dunia. Ya ampun, kasihan Suci kamu kemari-kemari, anaknya meninggal. Ya kasihan sama dia. Oke, saya permisi dulu. Dennis, Amelia sudah melahirkan bayinya perempuan. Jadi ia tetap punya anak dari Amel. Ayo, kita lihat ya. Ayo. Tapi Suci, Mi. Dennis, apa yang dikatakan mami kamu itu benar. Kamu sebaiknya melihat bayi kamu yang dari Amelia dulu. Kamu, Dennis. Dedikasi aku ke kamu berhasil, Nis. Aku berhasil ngasih kamu anak. Aku senang banget akhirnya anak aku lahir. Nis, kok kamu nangis? Kamu gak senang, Nis? Itu kan baik kamu juga. Lo denger-denger Suci apa sakit kan? Nis, aku tahu kamu gak akan percaya kalau aku bilang itu kecelakaan murni. Ya udah, aku anggap itu sebagai salah aku. Mel, gara-gara tindakan lo itu, Suci sekarang kehilangan anaknya. Kehilangan bayinya. Bayinya udah meninggal, Mel. Aku gak akan pernah nyangka ini terjadi, Nis. Kasihan banget, Suci. Kasihan Suci, Nis. Pasti dia sangat hancur sekarang. Nis, aku pikir aku yang akan kehilangan bayi aku. Karena aku udah jatuh, Nis. Aku jatuh dari tangga. Aku pikir aku yang kehilangan aku. Dennis, ini bukan masalah takdir Amelia atau Suci Komkom mari kemari. Ini masalah anak. Sekarang kita udah harus membuka lembaran baru di dalam rumah. Anaknya Amel kan anak kamu juga. Ya, mungkin ini petunjuk dari Tuhan untuk kamu dan Amelia. Dennis! Dennis! Amel, ya sabar ya. Ya gak usah khawatir. Bayi ini akan merubah masa yang akan datang. Ya tunggu aja, ya? Dan, lo harus bisa ikhlasin semua ini ya. Gue gak tau harus ngomong apa sama Suci, Mas. Gue bener-bener bingung. Gue tau Suci gak bakalan bisa nerima keadaan ini. Dia ngarepin bayi itu banget, Mas.
lo harus bisa tenang. Ini semua udah takdir, Den. Gue yakin Suci bisa nerima ini. Dia itu kuat, Den. Dia itu orang yang sangat tabah. Saya Ibu tenang dulu ya. Ibu harus banyak istirahat karena ibu mengalami pendarahan karena kontraksi. Enggak, suster, saya pengen lihat anak saya, suster. Saya pengen lihat bayi saya. Mana suster? Suster. Mana anak saya, suster? Mana? Suster, mana anak saya, suster? Suster, mana anak saya? Kami minta maaf, Bu. Bayi ibu meninggal dunia. Ketika melahirkan. Ibu meninggal dunia. Ketika melahirkan. Suci sampai tahu kalau itu bayi dia dan bukan bayi aku. Gimana, Ma? Mel, ya gak usah khawatir. Eka jamin, Suci kamu kemari-kemari tidak akan pernah tahu hal ini sampai kapanpun juga. Ya. Perempuan itu kan orang yang paling aku benci. Tapi sekarang aku harus rawat anaknya seperti anak kandungku sendiri. Tapi aku gak akan ngelakuin itu. Bayi ini cuma lampu hijau supaya aku bisa masuk kembali dalam hidup Dennis. Gak ada yang lain. Gak akan ada yang pernah bisa membuat aku menyayangi bayinya Suci. Tapi gimana nanti kalau Suci ngelahirin lagi? Nanti pasti Dennis udah gak mau menghargai aku atau bayi aku. Aku harus cari jalan keluar. Mama Anet, kita emang sekarang udah ngambil bayinya Suci. Tapi kalau nanti dia sampai hamil lagi, kita bisa apa, Ma? Iya benar juga ya. Gimana kalau kita cari cara, Ma, supaya Suci nggak akan bisa hamil lagi? Dokter, dokter, apa yang terjadi, dokter? Mungkin saja itu karena plasenta yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan. Maaf, saya harus periksa pasien saya dulu. Suster, Eka punya kerjaan yang besar untuk Yai. Eka akan kasih uang sebanyak-banyaknya. Apa itu, Bu? Eka mau Yai bilang ke keluarga Eka kalau Suci Komkom mari kemari tidak bisa hamil lagi. Karena kalau sampai dia hamil dan melahirkan, maka nyawanya akan terancam. Tapi itu bagaimana caranya? Setelah dokter selesai operasi dan sebelum dokter berbicara ke keluarga Eka, Yai yang berbicara di depan keluarga Eka. Ya? Iya, Bu. Pasien ini mengalami pendarahan. Ini pasti ada yang salah. Siapkan operasi. Baik, dok. Ya Allah, tolong selamatkan Suci, ya Allah. Jangan kau ambil dia lagi. Setelah aku hilangin bayi aku mohon, ya Allah.
sabar. Permisi, Pak. Mobilnya sudah siap dan Bapak bisa belok pulang. Ya, tapi saya ingin bicara dulu dengan keluarga pasien. Dokter, operasinya kan sudah sukses dan tidak ada kabar buruk lagi kan? Jadi biar saya saja yang menyampaikan kepada keluarganya. Lebih baik dokter istirahat dulu, biar saya yang tangani. Baiklah, saya akan segera pulang sekarang ya. Sus, gimana keadaan istri saya, Sus? Dia selamat kan? Istri Anda selamat. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Tapi sebenarnya... Tapi kenapa, Sus? Tiba-tiba aja ada komplikasi mendadak, dan itu tidak biasa. Istri Anda mengalami pendarahan, mungkin karena jatuh atau karena luka dalam. Tapi syukurlah nyawanya sudah tertolong. Tetapi... Ini ada apa lagi sih, Sus? Istri Anda tidak boleh hamil lagi. Kalau sampai hamil lagi, itu bakal mengancam jiwanya.